1, 2, 3. Ada temanku bernama Sinordin, sepak bola kelurahan yang diurusin menjabat selamanya. Kalau bisa katanya, walau kosong prestasi bikin frustasi, tapi haram hukumnya kalau turun kursi menjunjung demokrasi. Alasan Sinordin basi, pelecehan demokrasi negeri, korupsi sejak dari dalam hati. Noren turun dong, Noren turun dong, sudah saatnya kamu turun dong. Noren turun dong, Noren turun dong, sudah saatnya kamu turun dong. Suka ngatur angka kalau tidak salah, demi uang pasangan biar tidak kalah, menghubungi wasitnya dari balik jeruji. Korup sana sini, atur sana sini, bak seorang raja mengatur para menteri. Tak masalah orang bilang, yang penting kantong terisi. Pelecehan demokrasi negeri, korupsi sejak dari dalam hati. Noren turun dong, Noren turun dong, sudah saatnya kamu turun dong. Noren turun dong, sudah saatnya kamu turun.